Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tengah bersama kami di Solusi Seputar Elektronik. Oke, sahabat Solusi, kali ini saya akan berbagi kembali cara menghidupkan lampu LED yang mati total ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, sahabat Solusi. Tinggal sediain lampu LED yang matinya ya, yang mati maksud kami. Kemudian jangan lupa untuk soldernya ya. Jadi ini untuk merekatkan nanti timah ya pada bagian-bagian di dalam box ini nanti ya, di dalam batok lampunya maksud kami. Oke, sahabat Solusi, kita langsung saja. Oke, kita buka dulu, kita iris pelan-pelan ya menggunakan pisau ya. Ingat sahabat Solusi, jangan sampai sahabat Solusi menggunakan tenaga yang berlebihan ya, karena ini mudah pecah, jadi mudah belah ya. Jadi sebenarnya tadi sudah saya buka ya, tapi hanya saya yang mempraktikkan saja seperti itu caranya ya. Oke, sahabat Solusi, kita langsung saja ya, biar tidak lama-lama. Tentunya kita langsung buka. Oke, ini sudah saya buka, sahabat Solusi. Oke, sebenarnya permasalahannya hanya pada LED-nya ya, sahabat Solusi, karena kita malas atau mungkin tidak ada yang jual LED seperti ini. Memang ada ya, tetapi langka. Jadi begini cara mengatasinya, sahabat Solusi ya. Oke, pertama-tama tentunya kita tes dulu. Oke, ini kita sudah menyediakan jadi sudah menyediakan fittingan yang sudah ada aliran listriknya ya. Oke, nah ini nyalanya, sebenarnya nyala tapi kedip-kedip kecil ya, artinya ada lampu LED-nya yang terputus. Untuk memastikan fittingannya sudah terkoneksi internet, sudah terkoneksi listrik maksud kami ya, mohon maaf. Oke, kita coba balon yang bagus. Nah, ini artinya fittingannya sudah dialiri listrik ya, sahabat Solusi. Jadi ini memang lampu LED-nya benar-benar mati ya. Oke, langsung saja sahabat Solusi. Jadi kita mencari lampu LED yang mencurigakan dulu, sahabat Solusi ya. Biasanya ada percak-percak warna hitam ya di sana ya. Oke. Oke, sambil kita mencari lampu LED-nya yang bermasalah, baik kita colokan dulu ya soldernya biar nanti panasnya cepat melelehkan timah ya. Oke, ini soldernya sudah menyala, sahabat Solusi. Oke, di sini sahabat Solusi bisa perhatikan ya. Oke, ada LED yang mencurigakan. Biasanya nah ini ya. Oke, sahabat Solusi, nah ini kita ganti karena Anda sudah lampu LED-nya sudah agak sedikit ada corak hitam ya di tengahnya. Artinya ada couchlighting atau arusnya terputus ya. Oke, untuk cara mengakalinya atau cara mengatasinya, jadi sahabat Solusi jangan lupa menggunakan cutter ya atau pisau ya, ujung pisau. Jadi kita coba kita buang ini ya, lampu LED-nya yang bermasalah kita jadi kita angkat ya, kita pelan-pelan ya, berikan sampai seperti ini ya. Jadi biarkan besinya ini nanti menyatu ya, jangan sampai besinya yang ini hilang ya, sahabat Solusi. Oke, perhatikan. Nah, berikan seperti ini. Nah, nanti fungsi kita menyodernya itu, sahabat Solusi, jadi di sini nanti sahabat Solusi kita akan menyatukan ini ya, menyatukan besi pegangan LED-nya ya yang bermasalah tadi. Oke, sambil kita menunggu soldernya panas ya. Oke, kita akan coba ya sahabat Solusi, kita coba ambil timah dulu. Oke, kita ambil timah, kemudian ini kita pegang ya, cara memegangnya seperti ini. Oke, kita pastikan dulu timahnya. Oke, sudah meleleh ya sahabat Solusi. Nah, cara mudahnya seperti ini sahabat Solusi ya. Jadi kita mohon maaf mengeblur. Nah, ini ya, tinggal kita sambung ini aja sebenarnya sahabat Solusi ya.
Jadi kalau dua LED-nya bermasalah berarti dua yang harus kita solder seperti itu. Oke, saya buat solusi jadi seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, pastikan solderannya mengenai dua sisi yang apa ya di kaki bekas LED-nya ya, saya buat solusi seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah menyatu seperti ini, sekarang kita coba tes ya, sahabat solusi. Oke, kita coba tes dulu, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali ya, sahabat solusi. Ya, jadi jangan sampai sahabat solusi membuang ya, membuang lampu LED-nya. Jadi ini adalah cara yang sangat sederhana ya sahabat solusi. Jadi tidak usah membeli LED-nya lagi. Nah, kita cukup melihat lampu LED-nya yang mencurigakan atau yang berwarna hitam. Oke sahabat solusi, demikian cara memperbaiki lampu LED yang mati total ya. Jadi caranya sangat mudah. Jadi mudah-mudahan tentunya ilmu ini bermanfaat untuk sahabat solusi. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga dibagikan ya, agar sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang lain juga mengetahui cara memperbaiki lampu LED yang rusak atau mati total. Oke sahabat solusi, demikian ilmu pengetahuan tentunya yang dapat saya bagikan tentunya di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lampunya menyala.